Wes rasakan kok. Tambah dibantah. Sambokku yo. Ora pengen. Panganan dhewe. Wal maqalatus di dawa Sayyidina Umar ya. Raitu jami'al akhilla falam ara khalilan afdala min hifdzil lisan. Raitu ningali sapa ingsun jami'al akhillai yang sekabehane pira-pira kekasih. Iki sing dimaksud kekasih itu tuh pacar kaya sampean kekasih lah pacar kaulah kekasihku. Kaulah belahan jiwaku. Kaulah detak jantungku. Kaulah ententutku. Maksudnya al-akhila ayil asdiqa. Ayil asdiqa itu kese piro-piro kontraket, teman dekat. Kan teman dekat manusia itu banyak, macam-macam. Falam aro mongko orang ningali sapa ingsun khalilan ing khalil, soalnya wis minggat. Maksudnya khalil sitok ayam berbes. Kan karek sitok iki khalil bluro yuk. Sing khalil sitok ae kan wis minggat. Siapa yang mau menyusul silakan. Falam aram mung ora ningali sapa ingsun. Khalilan ing kekasih. Maksudnya kekasih niki-niki teman dekat. Afdhala kang luweh utama min hifdzil lisani tinimbang saking menjaga lisan. Aku melihat memperhatikan seluruh teman dekat manusia, artinya yang dekat dengan manusia, apa-apa yang dekat dengan manusia semuanya aku perhatikan, aku teliti. Ternyata tidak ada teman dekat manusia yang lebih utama daripada menjaga lisan. Jaga lisan itu adalah teman dekat manusia yang paling utama. Lebih utama daripada sahabatmu yang paling akrab, saudaramu yang paling kental, bahkan pacarmu yang paling kau puja-puja. Masih lebih utama teman dekat yang namanya apa? Menjaga lisan. Karena apa? Dari menjaga lisan itu sangat menentukan selamat dan tidaknya manusia. Banyak orang selamat karena dia pandai menjaga dan menggunakan lisannya. Banyak orang celaka karena memang dia bodoh, tidak bisa menggunakan dan menjaga lisannya. Sekarang ini akeh wong selamat yo mergo cangkem, akeh wong ciloko yo mergo akeh wong selamat mergo cangkem. Asline ape bingung, ape tersesat, tapi mergo lisane pinter takon nanggone wong disuduhno, selamat gak sida tersesat. Ndongakno wong apik, selamat. Tapi akeh wong ciloko perkara cangkem. Ora ning apa-apa mara ngadegno pinggir dalan, anggere ana ngliwat sret dipisui.
anggeran wong liwat srate bisui. Ini perkara gitu. Saman pengen praktek ya kena. Dajal. Saman sesuk nganjir nang ngarep pun. Pinggir musala kon. Anggeran wong liwat setiap ada orang lewat. Assalamualaikum. Mesti saman jawabannya. Mesti saman dapat waalaikumsalam. Kon wong liwat maneh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anu wong lewat maneh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mesti olehmu kuwi. Anggerane wong liwat. Nek sing liwat cewek, sing liwat cewek ya, cewek ya. Pagi. Jawabane pagi juga. Oh, sing liwat kok cewek keren ya. Morning. Mesti sampean jawab morning too. Nah, ya. Pokok anggere ana sampean berdiri di situ di sebelah tiang listrik itu. Setiap ada orang lewat, assalamualaikum. Mesti yang sampean dapat waalaikumsalam. Sampean mendoakan dia, sampean pun dibalas dengan doa. Sampean menyapa dengan baik-baik, sampean juga dapat sapaan dan teguran dengan baik. Sing lewat wong tua, enjing Mbah. Eh yo nak, isu. Sehat Mbah. Alhamdulillah nak, sehat. Sampean yo sehat, hati-hati nak. Nggih Mbah. Mesti jawabnya gitu. Terus berhenti. Beberapa saat kemudian sana wong liwat. Terus lesenmu enggak bener. Anu liwat sret. Picek. Terus ana wong liwat maneh sret, picek. Ana wong liwat sret picek. Ras sampai 5 menit ndelosor sana. Kenapa? Ya dicotos wong. Paham, Mama? Ini lesan. Akeh wong oleh dhuwit ya perkara lesan, akeh. Contohnya apa? Dadi mulya ya perkara lesan, oleh dhuwit akeh ya perkara lesan. Tapi akeh wong mlebu penjara ya perkara cangkem, gara-gara cangkem. Makanya teman terdekat manusia itu adalah bagaimana dia menjaga lisan. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamat dan tidaknya manusia tergantung dalam bagaimana dia menjaga lisan. Makanya kata Rasulullah, al-lisan kalbun aqurun fasjundu. Lisan itu adalah anjing galak. Awas, kalau ada motor lewat noleh berarti temennya anjing. Udah dibilangin berkali-kali kok. Makanya ngajinya dihadapkan ke sini sama Abah biar kalian enggak terganggu dengan kendaraan atau orang yang lalu lalang, orang yang lewat. Enggak boleh ngelihat. Jadi cukup Abah yang melihat kalian enggak. Anakku mantep rono. Cuman enggak oleh. Ya. Lisan itu anjing galak, sangat berbahaya. Maka penjarakan dia. Ya. Kurungan. Soalnya gak ngono, dia akan menggigit kamu. Bikin kamu kena penyakit namanya rabies. Hati-hati. Bahayanya lisan luar biasa. Memang lisan itu kecil. Cangkemi ciut, kita delok sing nokene ora ana sing cangkeme ambane 20 meter iku ana. Tapi lebih bahaya daripada samudra yang luas tak bertepi. Lebih bahaya cangkemmu timbangane lautan yang luas tak bertepi. Bahaya. Insyaallah. Wong sampe karo Roma Irama di gawe lagu. Lisan itu sangat tajam, tajamnya lebih dari pedang. Cuman tak tahu kurungmu itu lagu gue. Ya orang kurungmu gue pecah lah kayak ingin sore. Itu kan lagu lama. Pandai-pandailah menjaga lisanmu kala berbicara. Yeah.
Karena dari omongan bisa menimbulkan keributan. Karena dari omongan raimu bisa dikaplok orang. Lisan senjata utama bagi keselamatan Anda. Ya benar aku suaranya timbang topan. Jangane topan yang gayak tok ae. Engko azan nyatane yo ndeletek ora penak blas. Ngono kok vokalis. Vokalis ecek. Pamane nene ndeletek. Mendi kongkon vokal ngelirik cah wedok. Topan ni ora konsentrasi nunggune vokal malah ngelirik. Modele kaya rumangsa guanteng. Padahal didol 1003 nggo payu nggo ora. Orang terluka karena pisau itu sakit, tapi sembuhnya cepat. Tapi orang terluka karena lidah, karena ucapan, cepet bisa bertahun-tahun gak sembuh. Betul. Kiris pisau sret berdarah, paling dikasih obat merah, tik-tik waras bos. 2-3 hari kering luka itu. Tapi kalau lukanya itu karena lesan, bisa bertahun-tahun gak sembuh. Hati-hati menjaga lesan. Maka yang paling selamat menjaga lesan itu bukan berarti terus cangkemmu mbok jogo dipageri dicep-cepi besi. Ndak, kamu pandai mengendalikan lesanmu. Paling aman gawe maca Quran, gawe zikir, gawe sholawat, dan jangan berbicara kalau tidak ada manfaatnya. Kalau kira-kira gak penting, gak ada manfaatnya, gak usah ngomong. Aman wes, aman. Hati-hati salah ucap. Wakam baina abdin sakata, wakam baina abdin lan pirang-pirang ing dalam antarane kawula sakata kang meneng sapa abet tasawunan krana ngrekso menjaga anil kadhibi saking goroh wal ghibati lan ngrasani slamet. Kalau diam ya enggak bohong, enggak ngrasani iki bahasa Indonesia apa ya, menggunjing mengrasani, cara Jogja menggambleh. Pengen roh gambleh ya apa tak ana cah kembar. Cah Jogja ya gambleh. Ana zaman orang ngerti bahasa gambleh model pahamanmu gambleh lah kewer-kewer. Padahal maksudnya bukan itu. Maksudnya bukan itu. Ya itu tadi memang bahasa. Kadang-kadang bisa menimbulkan salah pengertian ya karena ucapan lagi nggak ngerti bahasa ya, kayak tadi tak sampaikan orang nasi Purwokerto ya wong ngapak daerah sana ngapaknya lucu, ngapaknya omongannya orang ngapak orang kepenak nyong rika. Nah iya ngarani lapar kencot. Nyonge kencot aku luwe. Nek cara kene kan aku lewesu. Nyonge kencot. Kencot. Ya ada kesamaan sih biasane lek wong Jawa oh lek ngapak a. Oh dadi a biasane ngono. Ngapak ngono. Ya.
mbono semangka ya semangka. Mbon ngarani wong londo wong landak ngono kan. Pira ya pira ngapak lucu bahasanya ya kates gandum. Ya jadi kuyu jangan diketawain memang itu bahasanya. Jadi nggak sayur apa? Sayur gandul. Sayur gandul masak masak sayur gandul. Ki masak sayur pepaya. Pepaya. Lu bahasamu Jawa kates. Ki nek krungu wong ngapak ya dianggap lucu. Mungkin mungkin kalau orang ngapak mendengar istilah kates ini ya lucu. Katesmu ini lucu. Sama dengan sampean mendengar istilah gandulmu. Emang beda. Karena di guyonan ngarani nongko yuk nangka. Nongko ki nangka. Nek kates gandul. Jadi kates kates nongko tok gandul gandul nangka tok. Bahasane wong ngapak. Wis semerawat maneh bahasa Cirebon. Jawa enggak, ngapak enggak, Sunda enggak. Bahasa apa? Bahasa kacau. Bukan Sunda, bukan ngapak, bukan Jawa. Ayo enggak percaya ngelek apa bocah Cirebon padha Cirebone omong-omongan rungokno. Rungokno. Cirebon padha Cirebon nang omong-omongan. Bahasa ini kalau model esok ya Cirebon bodoh Cirebon ini sama gak pengen ngerti kok cah Cirebon bodoh Cirebon omong-omongan ayo. Semerawut bahasa. Bahasa Indonesia bukan, bahasa Jawa bukan, Sunda bukan, ngapak bukan, bahasa apa? Ya bahasa dewe model esok gak wedi semuanya kuih ruwet ya memang. Memang ya seperti itu namanya bahasa. Namanya bahasa. Tapi nek watuk ya padha wae. Wong Jawa, wong Apang, wong Sunda, wong watuk ya padha wae, guyu ya padha, nangis ya padha. Wong Inggris nangis ya padha. Anggitmu wong Inggris nangis, yes yes yes, yes yes yes, ini yang enggak. Ya tetap podo, tetap sama. Guyune ya hahaha, ya tetap ngono. Podo. Mangane lek nggone Al-Qur'an ana ayat wa annahu huwa abhaka wa abaka. Sesungguhnya Allah yang membikin tawa dan tangis. Ini kan dianggap remeh ayat ini sama orang-orang orientalis. Ayat itu kandungan maknanya apa? Tuhan yang bikin ketawa dan menangis. Remeh, semua tahu. Dikira ayat ini remeh. Oh, ini bobotnya luar biasa. Wa annahu huwa abhaka wa abaka. Sesungguhnya Allah yang bikin menangis dan ketawa. Allah yang bikin orang ketawa, Allah yang bikin orang menangis. Ini kalau dimaknani sepintas kan ya biasa-biasa saja. Kalau hanya diartikan secara harfiah sepintas, ayat ini kayak biasa-biasa saja. Allah yang membuat manusia tertawa, Allah yang bikin manusia menangis, ya biasalah. Ayat ini biasa-biasa. Padahal sebenarnya ini merupakan tanda kekuasaan Allah, tanda kalau Allah itu Maha Tunggal, Maha Esa dan Maha Segalanya. Bahwa dari miliaran manusia
dengan berbagai budaya, dengan berbagai adat, dengan berbagai tradisi, dengan berbagai bahasa, tapi tangis dan tawanya sama seluruh dunia. Orang manapun tertawanya sama, tangisnya sama. Ini siapa yang bikin kalau enggak Allah? Enggak akan ada yang mampu kecuali Allah. Loh. Mulane zaman ku sing cerdas dadi wong. Iso mengurai ngaji sing tenanan. Apa kepingine ngono? Apa kan rapat tak pinter? Apa pengen zaman ku jauh lebih pinter timbangane apa? Kepingine ngono. Tapi saya agak pinter-pinterku ya, insya Allah saya lebih pinter timbang potongamu. Maksudnya, apa gue kepingin zaman gue jos tenanan ngono, ya, yang tenanan. Nanti ke, lo ada nih sak murong-murong, gara-gara topan nih. Wabena abdin lan pirang-pirang inten mantrane kawula sakataka menungso babet listilahi sultanil hibati karena oleh merintahe penguasa atau pejabat al hibati kang berwibawa alihi ing atase abet. Jadi akeh wong selamat gara-gara pinter njogo lesan. Makane ngene omongan iki nek kira-kira penting manfaat omong no. Nek kira-kira ra penting ra ono manfaate, gak usah ngomong. Nek sampean gak ngerti, balik pengen selamat, meneng. Akeh wong meneng gara-gara wong selamat gara-gara meneng, no comment. Akeh wong selamat gara-gara meneng. Wis tau diceritani karo apa? Biyen ku ono raja kepaten salah satu menteri. Menteri itu menteri yang sangat penting perannya dalam kerajaan. Jadi raja dituntut untuk segera mencari pengganti menteri yang mati tadi. Akhirnya dibikin sayembara. Oh, sing daftar wakil pengen tadi menteri. Bareng dites ujian, diseleksi, tinggal the best 10, 10 orang. 10 orang terpilih ini akhirnya diseleksi meneh, tinggal 3 besar. Podo pintere, nilainya podo. Pintere podo, nilainya podo, cakapnya sama, rojoi bingung, kindi sing tak dadekno menteri. Mana yang saya pilih, yang saya angkat jadi menteri. Soalnya nilainya podo. Kualitasnya sama, nilainya sama. 3 orang. Padahal yang dibutuhkan cuma 1. Bingung rojo. Dikai pertanyaan meneh, nilainya podo meneh. Dikasih tes ujian meneh, nilainya podo meneh. 3 orang padahal yang dibutuhkan 1. Akhirnya rojo duwe akal. 3 orang ini dilebokno kamar sing tertutup rapet. Bareng wis mlebu kabeh. Akhirnya rojone mlebu kamar. Nah, ya sepurane iki critane rondo ndelodok. Terus rojo kuwi ngentut. Katik bermangan sing model bisa membedekan entut. Nah, bareng ngono terus rojo metu. Metu. Akhirnya wong telu kuwi dipanggil siji-siji karo rojo. Sebagai ujian mana yang terpilih menjadi menteri. Orang pertama dipanggil. Ditakoni karo raja. Krungu, aku ngentut mau. Pireng raja. Ya wes, kupingmu apik berarti. Pendengaranmu apik. Ayo jawab, krungu ora aku ngentut. Kepireng raja. Ya wes, kupingmu apik, pendengaranmu apik. Iki jawaban. Entutku wangi apa basin? Bingung iki ngapain jawab. Tak jawab basin kok engko nang raja tersinggung. Tak jawab wangi kok ra umum, mosok entut kok wangi. Saking pingine dipilih dadi menteri, akhirnya berusaha nyenengno atine raja. Wis tak jawabe wangi ae. Rajane ben seneng, aku ben dipilih dadi menteri. Jawab, entutku wangi to basin? Iya, sang raja. Entut panjenengan wangi.
saya belum pernah urung dereng nate kula mambuntut sewangi ini. Iki jan raja nentut sanggeng wangine raja nentut ngrajane guyu ha 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 entut kuwangi nggih pintermu pinter mujuan fitnah gak pantas jadi menteri gagal gak lulus gak lulus gak lulus. Akhirnya sing orang kedua dipanggil maju nggih kurungu berantutku pireng raja ya wes kupingmu apik jawab ya ki entutku wangi apa badek bingung tak jawab wangi kok ora umum mosok entut kok wangi mbak menawa raja ki pengen golek menteri sing jujur tak jawab apa anane ngapunten raja entuten jenengan super badek raja tak entutku badek nggih raja gak pantes dadi menteri kene apa raja buka rahasia ngono golek tak dadi menteri ku senengan buka rahasia kerajaan gagal gak lulus karek wong sing nomor 3 orang terakhir bingung keringetnya meruntuh sak jagung-jagung iki mesti aku ditakoni wangi to badek wangi to badek bingung deh tak jawab wangi entut kok wangi tak jawab badek kok raja nang tersinggung ayo krungu entutku ora kepireng raja ayo saiki jawab entutku wangi apa badek wangi apa basin bingung wangi to basin basin to wangi to sedengan bingung akhirnya ngapunten raja ya apa kula pilek pilek nggih berarti gak mampu mboten dadi menteri niki mergo no komen berarti wong no komen iso dadi bejo ya tapi aja mbok tiru kok harus dites karo gurumu jawabanmu ngono kuwi. Ayo diwaca. Meneng ae. Diwaca. Meneng ae. Ayo dibaca. Maso ayo tes. Tes maca maca kitab misalnya. Ujian baca kitab. Ayo dibaca. Meneng. Dibaca. Meneng. Disuruh baca kok. Maaf Pak Ustadz. Kenapa? Mata saya rabun. Yes. Waro itu landingane sapa ingsun. Wes ini tentang menjaga lesan ya. Dah. Waro itu landingane sapa ingsun. Jami'an libasi ing sekabiane pira-pira pakaian. Falam aro mongko ora ningali sapa ingsun libasan ing pakaian afdhala kang luwe utama minal warai tinimbang saking wirai. Pakaian yang paling utama itu adalah waro. Wirai. Apa maksudnya wirai? Gesek. Wirai itu pengertiane macam-macam. Yang jelas wirai dadi waro artinya ngrekso. Kalau secara umum pengertian wirai itu menjaga dari yang syubhat terlebih yang haram. Yang syubhat saja dijaga apalagi yang haram malah nemen nek jaga. Ngono nggih. Wirai. Wirai ku ngati-ati tenanan. Sehingga orang wirai itu pasti istiqomah. Pasti. Makanya Abah mengajarkan kalian setiap mau sholat diajarkan pujian-pujian zikir-zikir-zikir itu agar dibaca istiqomah zikir pujian sebelum sholat habis duhur itu sholawat fi khubbi pujian duhur pujian asar sholawat fi khubbi ditambah doa Allahumma tina suratul mustaqim suratul anbiya wal mursalin ya rabbana ufir lana warhamna innaka antal Ghafurur Rahim. Itu istiqomah dibaca. Amal yang paling utama itu kan ad-dua muha, langgeng. Dibaca langgeng terus menerus istiqomah continue.
ngono. Nanti habis pujian maghrib selawat. Allahumma shalli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadil Mukhtar wa alil adhar wa ashabil akhyar adadan ni'amillahi wa ifdali. Itu agar kalian mendapatkan nur, cahaya-cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Cahaya di pikiran, cahaya di hati, cahaya dalam kehidupan, cahaya ilmu, cahaya rizki, cahaya macam-macam. Ya, pujian Isa, Asmaul Husna, terus ditambah solawat, bareng niku. Kepujian subuh, wah, zikir-zikir spesial, zikir-zikir istimewa. Istiqomah dibaca. Cekak semrawut, nggih. Cekak semrawut. Cekak semrawut. Lan apa ra oleh kok pujian aneh-aneh kowe, ra oleh. Engko nemu ki pujian dhewe. Kowe nek pujian dhewe engko. Kaya model ngono-ngono iki. Ngono-ngono. Nggih pujian dhewe. Ha. Ngaji le diulang ngaji, yen wis gedhe dikongkon rabi. Wis pujian niku digawe istiqomah niku ijazah. Nggih. Ya pondok kudu duwe wiridun, duwe wiridan, duwe rutinitas. Nah, termasuk wiridan nih, sing aktif, sing istiqomah. Untuk menempa kalian agar menjadi generasi yang ulul albab. Cita-citane kaya ngono. Yo ngaji terus ono pondok kok. Mau pondok kudu ono ngaji nih. Pondok ora ono ngaji niku yo tutup pondok jenenge. Gerdu. Kalau nanti kau sapa Ibrahim bin Adham, Ibrahim bin Adham, ya Ibrahim bin Adham, alwarau taimirai ikut tarku kulli subhatin, ninggal saben-saben subhat, meninggalkan subhat apalagi haram. Subhat itu kan enggak jelas halal haramnya, itu namanya subhat. Menurut Ibrahim bin Adham, wirai itu ninggal subhat. Barang nek gak jelas tinggal. Nek gak jelas aja dilakoni, itu namanya wirai, wara. Pokoknya gak jelas tinggal. Ya. Nek gak jelas tinggal. Iki nang kates mau mateng. Ketoke kok lawegi. Tapi nang pekarangan nih tonggo. Nang pekarangan wong-wong nih pas we liwat nang isore. Kates mateng ketoke lewegi wong sing duwe ra roh kira-kira nek cara kowe kates iki mbok jukuk to ora jukuk wong kowe dibolone codot potong amu ora oleh ngira terima subhat nek ngono kuwi ora terima subhat subhat iku nek kates wis ceblok ceblok nang isore wit kleleran ora nduk adoh sing duwe ya ora roh wis karo sing duwe ya ora diopeni iki halal to haram diopeni to ora karo wonge ora patek jelas pengen selamat ya maro wonge boleh aku nemok kates ceblok jere wonge anjene tak jerno kok tak anteni matenge ya tinggal. Nek gayamu kan ora, mbok pangan sik entek lagi kondo. Potong amu. Lah iya kok wae wong wae kowe mbok entekno. Lah nek saiki wit pelemno ngono ketok ae. Enggak ketok ya tinggone masyaallah. Lah ning sing menekno dhuwur ora wani medhun mergo ora kono ngisor kene. Bocah ya sik nang kene sampai saiki kok. Dadi menek wit pelem ning dhuwur, wis kadung nang dhuwur. Lah kok aku jandonan nang kono suwi. Sampai parek esuk ya nang dhuwur pelem. Masyaallah. Kaya iso ngono, kaya betah. Ya betah aku sajane ya ya krasa iwite kok goyak-goyak. Ya kira-kira bocah ambek ngempet-ambekan. Ya aku yang membayang nontok umpama ngantuk terus teblok ning dene apike. Iso. Capien.
Saiki seramani alhamdulillah. Untuk nungguri yang jagung wis tak kandani jagung wis senengane abah. Ayo gak oleh cukup alhamdulillah aman. Mbok gak dikai pengumuman ngono amblas. Ora oleh. Contone pitik, apa kan gak tau ngomong pitik wis senengane abah, gak tau ngomong ngono to. Ngono ya gelek dibakari ambek caca. Allah wong iki ora senengane abah iki. Potong ngamur. Berarti pengen aman nih aku kudu ngomong iki senenganku ngono ya. Pengen aman, lek gak ngono gak aman. Ini aku pengen aman ya wit pelem tak ketok ngono. Ya silang, saiki pembuk peneki ya bau pengen kesetrum kowe. Tenang. Sik ditutukno bab to, ora nduk suwe ora apa-apa. Engko berkegiatan makan-makan. Engko ora ono wedhus loro, Cek. Iki langsung. Kene urusan mangan kok semangat ngono kae. Urusan mangan semangat. Ya tadi disembelihkan kambing dua. Dene kan bayang no, langsung bayang no. Yes, engko sak talam tak ijeni ngono. Ya dipangan bareng-bareng wi barokah, mangan bareng-bareng wi barokah. Nikmat mangan bareng-bareng talaman, mubar kegiatan, makan-makan. Wis mateng lho ana sing wis ngiler san. Yo beda kalau makan sendiri, memang makan sendiri kalau mangan bareng-bareng itu beda. Ya, misalnya sampean pas di rumah makan sendiri, pas beli gule apa beli apa, wis biasa. Tapi lek mangan bareng-bareng kan nikmat. Nikmat, masyaallah. Enak. Mangan bareng-bareng. Kambing. Kowe nek pengen nyerap apa-apa to, wong tuamu kandhani. Ayah. Ngorok wedhus nang pondok. Papat. Saulan pisan. Nunggu ayahmu insyaallah bangkrut. Ya pas akikah to pas sapa nanti pangan sak konsoan nikmat masyaallah. Nikmat. Kayak sapa ayah re ibu ego angger wayah rutinan akad tiluan senen lagi ames jenggowo nasi sak lauke terus dimakan konco-konco minimal sak kamar sak suwering ayah re ego angger wayah rutinan nikmat. Amma tarkuma ana penuta ninggal barang layan fa'u kang ora manfaati apa maka ing sira iku fahuwa mongko utawi tarkuma layan fa'u iku tarkul apa fudolat ninggal berlebihan itu bukan wirai. Kalau meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bukan wirai, tapi meninggalkan berlebih-lebihan beda. Itu menurut Ibrahim bin Adham. Qala dawasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawi li Abi Hurairah maring Abu Hurairah kun waro'an takun a'badan nas. Hei Abu Hurairah kun ana sira ana iku waro'an wong kang wirai. Sing wirai ya takun mongko ana sapa sira ana iku a'badan nasi. Luweh ibadah-ibadahi menungso. Kamu akan menjadi manusia yang paling beribadah. Berarti kunci ibadah itu ada pada wirai. Bersikaplah wirai, maka kamu akan menjadi manusia yang paling ahli ibadah. Bersikaplah warok, bersikaplah wirai. Tinggalkan yang syubhat. Dengan demikian kamu akan menjadi manusia yang paling ahli ibadah. Ya, sing wirai. Sama lak gak blas nek potongamu. Jajal. Ana jajan wae kancamu nang lemari, lemarine ora dikunci. Hmm?
jajan wae kancamu nang jero lemari. Lemari ora dikunci. Bocahe pas nang jaba. Nang kamar ora ening sapa-sapa. Apa yang kamu lakukan? Yes. Sembuh, sembuh cah pondok. Cah pondok, cah pondok. Gasak. Gasak. Layo, layo. Wong berhajatan ini, berhajatan undangan. Neng jajan no piring-piring ini. Undangan urung buyar lagi tekan dalan abai sampai kaget ini ngopo bocah-bocah ini lah kok berebut sisa-sisa buah. Masya Allah aku kaget sama kutuk ya meripate kaya awas men ya undangan ini lagi lagi nganggo sandal urung lunga kabeh urung belum baru selesai baru jalan pakai tekan dalan lagi mungkur kutuk kau pakai tuh enak apa gini enak apa gini lah kok royoan jeruk royoan semongko. Astagfirullahaladzim nang kanang aku iki biyen yo ora nemen-nemen gawe sampeyan ngono. Yo pengen tapi orang teman-teman kayak sampean ngono. Maksudnya nenek, nenek konco disambang, nenek konco disambang kiriman terus duwe jajan. Yo pengen. Wis dikai. Yo saoleh sange kayak ini. Zaman kan ora. Bisa jongkrok-jongkroan bareng ngono. Astagfirullahaladzim. Pengen oleh jajan mbok wangi sengklang-sengklangan. Ini sampai anak sing kesosop bareng ngono. Perkara rebutan rambutan siji mbok wangi nyosop. La haula wala quwata illa billah. Nang perkara rebutan rambutan siji mbok wangi nyosop. Lucu ini. Tapi asik. Asik. Ya napa ndak yang ngono kuwi napa ndak. Sing penting aja nemen-nemen. Nemen-nemen rebutan sampai piringnya pecah kabeh. Sing mbok rebut iki lho mbok jeruk telu. Kuwi regane sak larang piring siji. Gara-gara rebutan jeruk telu nang dhuwur piring akhire piringe remuk. Sing rugi ya sing duwe piring to. Iki sembuh iki. Nek nang weneh tamu aja ngono ngisin-ngisini kae. Ngisin-ngisini kae. Monggo tamu nggawa gawan buah. Laren ngono ngenteni lawangnya dibuka karo terima tamu burung dibuka lawangnya nggawa buah diseleh nono teras ditinggal no jeding sampe tamu nih langsung mbok gasak ngawur gitu nih nggawa sampe dikek no abah mbok gasak tamu nih bar ke jeding kleng lho parselku mau ning ndi mosok ditinggalno jeding diluke kok ilang lak gasak kowe lek ngono wae isin apa lek duwe anak model ngono kuwi ngawur awas apalagi sampai ngambil barang-barange tamu haram lak ketok drijimu sampai ngambil barang tamu tamu soalnya pondoke sampean niku disoba tamu banyak tamu maksudnya karo pondok-pondok sing rapate ana tamu nih eneng tamu pisan pindho ning bingung kiai ini kutuk lan apa ora kaget wong bendino eneng tamu ora kaget mulai sepeda pancal sampai jenderal lu iya to mulai bakul durian sampai presiden. Wis ora kaget to. Mulai insinyur sampai tukang cukur. Lha iya to, menteri sampai bakul terasi. Ora kaget to. Biasa. Malah jarang ketemu ambek Abah sama Ndro dhewe. Wis. Iki engko ora sida ngaji ngono. Gak apa-apa ben rontok lesu. Kok segone bentek.
Gue siap-siap sak balung-balungi. Kita wes ancang-ancang deh wesan. Ancang-ancang. Nek sampean apik ngono apa sering takjak ngono sampean ku. Sering tak gorono, tak gorono, tak gorono, mbok tekek, mbok apa. Nawat terus ya. Ya bangkrutno abang go. Angger malam Jumat go ora wedhus, angger malam Jumat go ora wedhus. Ya arang-arang nek tepak ana. Ana sapi. Ya nggoro arep kuwi lemu. Wes. Mas seneng kowe nek dijak urusan panganan kok seneng ngono. Nek dijak ngaji ngantuk. Potong amu. Wis arno. Engko sing cah iki kae duduhe tok ae. Rasa kae daginge. Talam yang pas duduhe tok ora ning daginge. Utawa diganti iwak asin ae. Ngono kuwi ana sing ora doyan daging kambing, ora doyan daging sapi. Nek cetakane ilat, ilat melarat. Iya, cetakan nilat nilat kere, nilat kere. Sate radoyan, rawon radoyan, soto radoyan, kare radoyan. Senengane jangan bung. Jangan bung, jangan bung ini kan bibite pring toh. Nah iya, jangan bung dipangan. Akhirnya nonjuru weteng kan tua. Terus di enam nunjur weteng metu udah dirai gedek. Mulanya uang sing randuwe isin ini ngukakan mangan jangan bung. Perkara nunjur udah di pring terus di enam metu udah dirai gedek. Rai gedek saya luang, rai tembok ini luang teman-teman. Ya, ini rai tembok berarti panganannya luloh, cor. Koral, pasir, semen. Kok iso nizar ini loh. Nizar ini wirai. Sesekopo kedua ramai lontu ya. Wes to ngandel wi ketusilekan we. Toh ro. Ana melon duwe kok dinggo. Yes. Ya Allah. Allah ya Allah ya Karim. Waro itu laningani sapa ingsun. Jami'al mali yang sekapiane bondo kekayaan. Laya. Lagi sampean ku santri, lek krungu wong bersin, sing bersin alhamdulillah. Sampean jawab ya arhamukallah. Kemala dong guyu kabeh iki piye? Wayahe lek ana kancane bersin ngene iku sampean ya arhamukallah. Kemala dong guyu. Nunggu asline gebresi. Bersini nek wong Jawa ngarane mbok gebresi ya. Nyuwi gebresi ketune nizar. Ben ucul mencelat. Ora itu laningane sapa ingsun. Halo. Endi? Jami'al mal nggih. Jami'al mal yang sekabiane bondo. Falam aro mengko ora ningali sapa ingsun malan ing bondo. Afdola kang luwe utama minal qanaati tinimbang saking qanaah. Qanaah niku nrimo. Nrimo
orang Rasulullah ora rumangsa kurang. Menerima apa adanya, bukan mencari-cari ada apanya. Mensyukuri yang ada, menikmati yang dimiliki. Enggak usah sibuk memikirkan nikmatnya orang lain, apalagi iri dengan nikmat yang didapat orang lain. Tapi cukup merasa cukup dengan apa yang didapat, itu namanya qanaah. Wes, jatahmu sak menuh kuwi ora usah iri karo jatahe kancamu. Paham? Sampeyan nek sur masyarakat yang ngono. Ya. Banyak orang yang hidupnya tidak bahagia, itu bukan karena dia tidak diberi nikmat oleh Allah. Tapi karena dia terlalu sibuk memikirkan nikmatnya orang lain sehingga nikmatnya sendiri tidak terpikirkan. Dia merasa rumput di halaman tetangga tampak lebih hijau daripada rumput di halamannya sendiri, padahal belum tentu. Sampean kadang-kadang rumangsa gak nerima. Yo yo. Aku kok duwe pak model ngono kuwi to, yo yo. Aku kok duwe mak model ngono kuwi, terus gak nerima sampe. Gak oleh, terus bayangno. Ndane senenge ya aku ndek bapak kaya abah. Ndane senenge. Nah, aku sing mah duwe anak kaya kowe. Ya maksudnya ku zaman ku nerima, nerima. Kudu nerima. Namanya qanaah ku nerima. Aku nerima kok alhamdulillah aku dikirimi anak-anak model kaya ngene iki. Walaupun bukan anak kandung. Alhamdulillah ya macam-macam ning anak karaktere, watake macam-macam. Ana sing ndase ra rupa-rupa ndas. Wes kepetal wis bolak-balik. Ya Allah, kaya nanas bungkek. Kagak dipetal, rase samono akeh. Alhamdulillah. Duwe ngon-ngon model kaya ngono. Wes to, saiki aja sampe aneng sing wayah wiridan ngadekno ngarep bareng. Gak ono pelanggaran ngono lho nak. Gak ono pelanggaran, sing tertib, sing disiplin. Ditungguin apa berhari-hari? Ditungguin apa berhari-hari? Makanya ana hikmahe. Apa seharusnya agendanya ngaji ke Taiwan. Seharusnya apa agendanya ngaji ke Taiwan. Tapi karena menyebarnya virus corona sehingga la haula wala quwata illa billah. Topan krungu corona yang langsung pikirane komunitas rondo mempesona topan ya karena adanya virus itu akhirnya alhamdulillah dikasih istirahat ya, jadwalnya dipending. Akhirnya saya nunggu ini sampean beberapa hari. Tapi yang ngono kuasane Gusti Allah apa ya diuji sakit. Wah ya dikongkon istirahat. Istirahat karo ngomong sampean, ngengkremi sampean. Nunggu ini sampean. Karena saya ngapik. Nek abah ngomong itu dirungokno, dilakoni. Nggih. Nggih apa ngene kene dikandani. Lek ngomong aja banter-banter, aja cuwawak, akeh tamu. Kadang abah tepak istirahat. Sama ning kene guyon mek bengok-bengok. Modele sampean nuruti nek ketok abah. Nek ketok abah langsung kleket. Ngene. Aku lunga ya ngono nae. Ngak 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 ngak. Gak apa-apa nek aturan wayahe kegiatan. Tapi yo kudu aturan. Aja kaya korak, ndah pondok kok. Sing tertib. Oleh guyu. Apa iku seneng guyon kok. Seneng humor. Seneng bercanda, tapi aturan. Aturan. Sampeyan gak apa-apa. Yang penting aturan. Nek aturan yo gak oleh. Contohnya gak aturan untuk ngawengi kok terbangan sak banter-banter sing mbok terbangi apa sing nanggap oleh sapa
tengah wangi terbang ngajak banter-banter dangdung dangdung ini raturan jenis nazoman yang ngono nazoman dampar sampai puklek kabeh mulane saya kira gak usah nazoman 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 is bareng kegiatan zikir menjelang maghrib iku cukup karena nggone las cukup kene ngaji Quran wis waduh iki wis lak adem iki masakane kambing selak adem iki kok ala rasane diluk kowe oleh didoh tok kowe iki cukup didoh iki ora oleh apa-apa iki. Wahya utawi qanaah wahya utawi qanaah iku tarkut tatalluqi ninggal neliti niti-niti melihat dengan jeli niti-niti ilal mafkuti maring barang kang ora ono. Sing ra eneng rasa digoleki. Oh, dikandani ra oleh nyawang lek ana sepeda motor liwat kok. Jenenge gak konaah kok sampean. Yang gak ada gak usah dicari. Mun maksud e, enenge apa ya kuwi dinikmati. Enenge marneng ya panganan marneng, ra usah nakono roti. Enenge tempe panganan tempe, ra usah goleki sate. Paham? Niku jenenge nrimo santri niku kudu santri ku dilatih dididik dilatih supaya nduwe sifat qanaah dilatih neriman kiriman telat neriman aja ngapusi kadang ora nduwe dhuwit ngapusi wong tuane ditelepon disurati di SMS disurati nek nyurati bohong ngapusi mama minta dikirim ya ini saya ditugaskan ini membutuhkan biaya 5 juta paling lambat tanggal sekian harus sudah datang kiriman anggitmu uang tuamu yang bangun bujui ini ada ngaji baru kitabnya kendel kitabnya kandel kitabnya besar harganya mahal kitab satu harganya 1.200.000 senenganmu ngono. Ini nanti akan ada bayar semester, bayar ujian, bayar ini, bayar ini, bayar ini. Bucu iya. Bayar ngene, bayar ngene, bayar ngene. Enggak kasihan sama orang tua. Akhirnya wong tuane pas nelpon, bener enggak? Ini ada iuran bayar ini, kak bener. Awas ya. Pemane sampe nduwe utang nokono, nduwe utang nokono, nduwe utang nokono. Apa sudah berkali-kali ngomong toh? Enggak boleh utang. Ning warunge sapa ae? Awas. Awas kalau masih ada yang utang sana, utang sana, utang sana, utang sana. Malu-maluine. Utang ning toko, utang ning warung, utang toko, utang ning warung haram hukumnya. Apa gak ridho? Nek sampean utang-utang ning toko, ning warung enggak oleh. Kalau enggak punya duit, ya tirakat poso di kongkon konaah kongkon nerimo. Kok koncone lah anu sing welas. Enggak oleh hutang-hutang, enggak oleh. Awas. Sampai ada laporan punya hutang, punya hutang, punya hutang lagi. Awas. Udah dibilangin kok. Enggak oleh, manut to karo abah. Nurut sama abah. Lan ini wis enggak oleh bareng ngono sing melanggar. Utang nokono, utang nokono, utang nokono, utang nokono. Nah, kasihan orang tua itu. Kasihan orang tua itu. Masa man gak kasihan. Pemaneng utang, gue ngopi, gue rokokan. Konangan aku tak gasak. Langsung tak kai 5 bungkus, tak sumet pisanan. Kon ngentek no. Ben. Udah dibilangin, cilik-cilik. Gak oleh ya gak oleh. Gak oleh ya gak oleh. Ayo keamanan nih, caci cilik-cilik sing rokokan,
gak kelemari kan ndak nabah. Lan tak tapukane lambene. Engko tak takzir. Tak takzir, tak kokon ngemut apa. Mulai isak sampai subuh. Ben didiangi cangkeme karowan. Kandhane ra oleh kok. Awas. Gak suka apa. Sempinter sik nurut. Ndi sampean iki? Cah wedok lho wis mulai kegiatan. Mangane dhisik cah wedok. Santri putri mangan dhisik, gak apa-apa. Sing lanang kok mangane jam setengah loro bengi. Ben kencet ya wis. Wal istighna'u lan amri semuge, semuge iku ora butuh ya. Merasa cukup semuge itu wal istighna'u lan amri semuge artinya merasa cukup bil maujudi kelawan barang kang ono, merasa cukup dengan yang ada. Merasa cukup dengan yang ada, tidak mencari-cari yang tidak ada. Itu namanya qanaah. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Kan ono lagune to kuwi. Yo wis ngono tok isone. Nang isone nek ngono tok terusno ya ora iso to. Qala dawasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bener niku nggih. Kun waro'an takun a'badan nas. Kun ana sira ana iku waro'an wong kang wirai, takun mengko ana sira ana iku a'badan nasi, luweh ibadah-ibadah manungsa. Wa kun lan ana sira ana iku qani'an wong kang nrimo, nriman. Nek sampean gelem nriman, takun mengko ana sira ana iku asykaran nasi, paling syukur-syukure manungsa. Manusia yang paling bersyukur adalah manusia yang paling qanaah hidupnya. Paling qanaah hidupnya. Ya, syukuri. Syukuri yang ada. Wes, iki ngono nek gati waca ya gak oleh akeh ngajine. Sing pinter syukur. Sing pinter syukur. Wa ahibba lan seneng sira linasi maring menungso ma ing barang tuhibbu kang seneng sira linafsika maring awak sira. Cintailah orang lain seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Cintai keadaan orang lain seperti kamu mencintai keadaanmu sendiri. Kamu mencintai apa yang ada pada orang lain seperti kamu mencintai apa yang ada pada dirimu. Kalau sesuatu itu ada pada dirimu kamu suka, maka sesuatu itu jika ada pada orang lain kamu juga suka. Artinya ketika kamu pegang duit kamu seneng, maka ketika kamu melihat dan kamu tahu orang lain pegang duit kamu juga seneng. Karena ketika kamu pegang duit kamu seneng, paham? Paham? Ketika kamu punya baju baru kamu seneng, maka ketika orang lain punya baju baru kamu juga ikut seneng. Itu artinya mencintai apa-apa yang ada pada orang lain seperti ketika kamu mencintai apa-apa itu ada pada dirimu. Ketika kamu punya duit kamu seneng, maka jika kamu tahu orang lain punya duit kamu juga seneng. Wes, paham karepmu gak paham karepmu. Jangan SMS susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Itu penyakit, namanya penyakit SMS. Ora kok SMS silite metu saithik ngono ya. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Artinya ketika orang lain senang kamu susah, tapi ketika orang lain susah kamu senang.
Iku dudu wong iku, karakter iblis. Karakter iblis. Laknatullah alaih. Jangan dikira iblis itu bodoh. Iblis itu pinter. Pinter iblis sampai-sampean. Iblis itu imannya kuat. Kuat imannya iblis sampai imanmu. Jangan garuh. Iblis, iblis pun, iblis itu kan sejelek-jelek orang toh. Iblis itu sejelek-jelek orang. Itu saja berdoa kepada Allah yang dituruti. Apa iblis pernah berdoa? Pernah. Jangan dikira iblis enggak pernah berdoa. Iblis pernah berdoa kepada Allah. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Bahasa Arab iblis itu pintar bahasa Arab. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkan aku. Tangguhkan hidupku, tangguhkan umurku sampai hari kebangkitan, sampai hari kiamat. Aku minta dihidupkan sampai hari kiamat, ya Allah. Jangan kau matikan aku dulu sebelum hari kiamat. Niku iblis berdoa kepada Allah. Dituruti sampai Gusti Allah. Qala innaka minal mundzirin. Oke. Tak turuti. Kamu enggak akan mati sebelum kiamat tiba. Makanya iblis ora mati-mati. Tambah akeh mana ngera mati-mati iblis. Ya Allah, sampean iso ahibba linnas ma tuhibbu li nafsik takun mongko ana sapa sira ana iku mukminan wong mukmin. Makanya ana hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li nafsi hatta yuhibba li nafsi hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kan ngono, tidak sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai apa-apa yang ada pada orang lain sebagaimana dia mencintai apa-apa yang ada pada dirinya sendiri. Sering diartikan tidak sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Pengertiannya ya kayak tadi yang sudah saya sampaikan tadi. Wa ahsin lan bagusono sira. Mujawarotaman. Wa ahsin lan bagusono sira mujawarotaman. Ing tetanggan wong jawara kang nanggani sapa man kae sira. Berbaik-baiklah dengan tetanggamu, dengan teman-temanmu, takun mongko ana sapa sira, ana iku musliman wong Islam. Ngene al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu orang yang tetangganya selamat dari bahaya lisan dan tangannya. Wong sing apik ngono kuwi. Kamu dikatakan orang Islam kalau kamu bisa bersikap baik dengan tetangga. Wa aqilla lan nyitekno sira abdhaka ing ngguyu terbahak-bahak. Abdhaka niku ngguyu bekakak kaya topan mang. Meneng saiki. Fa inna kasrata abdhaki, monggo sak temene akeh ngguyu bekakak. Iku tumitu mateni apa kasrata abdhaki alqalba ing ati. Iso mateni ati. Nek ngguyu sedengan mesem enggak apa-apa. Waraitu lan ngali sapa ingsun jami'al birri. Duh, samene akeh sekan. Orang ngebarno. Wis disambung sesuk. Wis jam pira ya? Jam 8 kok wisan. Jam pira kegiatane? Wis sampean sik separo makolae disambung winjing. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudauka ma'allamtanihi fartudhu ilayhi li hajat ilayhi wala tanzanihi ya rabbil alamin subhanahu rabbika rabbil alamin subhanahu shifan subhanahu al-fatiha a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin
Iya kan Abu Tuwe, iya kan Asalina, dan Asalina dan Mustafim. Surah Allah di Nanam Danihim. Wahidin Mawdu Danihim, Allah Dali, Tapi Firli, Wali Wali Tanya, Wali Muaminin, Amin, Ya Rabbal Alamin. Ya Allah. Es, tengah nongko, le, dua awalan buri kono. Aman, ngaji ini nomburi aman. Gak akeh kendaraan lalu lalang. Nah, es dua bangunan. Aula nomburi kono gede. Kene nggo jamaah. Ya bisa saja nanti dialihfungsikan. Dialihfungsikan. Pindah nomburi aman ngajine. Ono kene aman kok nek kendaraan lewat yo noleh, terganggu kendaraan lewat noleh. Pindah nomburi kono ben noleh apa kowe? Pindah nang pinggir kandang kono. Paling kerasan yo nizar nene kono. Kumpul karo habitate. Ya Allah, enak sing pinter, sing apik, sing rajin, sing tertib, sing disiplin. Ya, tingkatkan kedisiplinane. Bele hari Jumat seperti biasa roan. Kabeh melu, ayo sing pengurus-pengurus digerakkan. Adik-adik digerakkan, didisiplinkan. Abah kepengin ya kalian menjalankan tugas mendisiplinkan adik-adik ya, termasuk yang berarti lantik jadi PPM ya. Ayo coba buktikan kalau kalian mampu, kalau kalian bisa. Ayo ojo gaya tok pelantikan nih, koyo pelantikan presiden upacara kenegaraan pakai panggung kehormatan berarti lantik terus gak ada fungsi ini kayak apa zaman dilatih untuk menjadi pemimpin, latihan leadership, membentuk karakter kepemimpinan. Ayo coba sing apik. Allahumma sholli ala Muhammad.